Yo, next back lagi di channel Paling Berfaedah Sabi 7K. Di video ini gue mau arena lagi pakai Jeff Waken yang pasti. Tapi gue udah ganti squad, gue sekarang pakainya Bathory. Langsung aja kita mulai. Ayo, kita langsung ke arena. Itemnya masih sama. Trade-nya juga gue belum ganti sih. Iya, ya, belum ganti. Speed masih speed, counter. Jeff gua lethal. Kalau weapon lethal pakai EX Forlord atau Seven Neck juga boleh sih kalau weapon. Gak harus spear, tapi ya kalau bisa spear ya spear itu biar keren. Biar seragam lah. Bathory. Tim pakai Bathory ngelepas Amelia tambah Bathory itu unggul di speed. Tapi kelemahannya adalah susah banget bunuh Jeff. Bunuh Jeff musuh itu susah banget karena nggak ada defense reduce. Petnya jauh biasa. Masterinya di pet 1, pet 2, pet 3, pet 4 nih. Dah. Kita gas arena, let's go. Rubinya matiin dulu. Nggak pakai bakar-bakar lah. Cukup 4900. Ini tim tanker kayak. Speeder rendah banget ya, 272. Oh bener, pakai Kaheron dia. Jadi speeder rendah. Kaheron dia nggak tier 3. Wajib loh. Kaheron wajib tier 3 biar bisa nyetrum musuh ya. Kalau nggak, Kaheron kurang begitu berguna sih menurut gua ya. Karena dia kepake banget, Electrify dia kepake banget di meta sekarang. Karena jarang orang pakai trade-nya Electrify Red Resist. Electrify Red Resist. Ini bagus banget RNG gue ya. Keluar buff duration terus ya. Lumayan nih Jeff-nya kecabut. Tim kayak gue gini nggak pakai Amelia itu lemah banget kalau mau bunuh Jeff ya. Kadang nggak ada defense reduce, itu kelemahannya Jeff itu defense reduce. Tapi kalau kita nggak pakai defense reduce itu susah bunuh Jeff. Ini kayaknya sih gue menang ya, karena Jeff dia udah mati. Karena kelemahan tim gue ini kuat lawan tim Theo, tapi nggak kuat lawan Jeff. Kuat lawan Theo tapi nggak kuat lawan Jeff. Ayo, skill atas Jeff. Jemput Lorta. Mantep banget itu si Jeff. Seven Neck Awaken paling toxic. Kalau mau dapat suara gitu ganti ke bahasa Korea voice overnya. Kalian ke setting terus ya ganti voice overnya. Tuh kenceng bijinya. Sakit nih kena Jeff. Tuh lihat skill. Karena Jeff nggak ada max 20% HP exit. Jadi damage yang diterima full. Kalau kayak Theo kan tebel tuh. Nah, karena maksimum damage yang diterima Theo itu 20% dari max HP-nya si Theo. Kalau sedangkan si Jeff ini nggak ada. Tuh, sakit banget. Ini kelemahan Jeff itu di Amelia lah pokoknya. Pokoknya di defense reduce dia lemah banget. Karena nggak ada max 20% HP exit. Pasifnya Theo kalau udah tier 3. Pasifnya Bathory juga ada tuh max 20% HP exit. Sedangkan si... ini... tenang, kita punya. Ini andai bisa bunuh si Amelia mati, aman sih. Zaman sekarang bukan Theo lawan Theo, tapi kalau Theo kita mati duluan kita masih ada harapan menang. Karena Jeff bisa lawan Theo. By one sama Theo menang Jeff. Ya, nice, udah menang. Very nice, very nice. Ya, menang. Tadinya kalau kondisi kayak gini nggak ada harapan. Selama Theo musuh hidup, Theo kita mati itu susah banget menang. Hampir nggak ada harapan. Tapi sekarang kita ada harapan menang. Karena kita punya Jeff Waken. Keren banget.
speednya sama. Udah masuk ke 4900 ini. Jembut lo retak. Dia nge-PO. Jembut lo retak. Gue kena ban karena wah luar biasa, gila luar biasa. Tapi nggak apa-apa, Batory masih simpet skill away kan, tenang. Terus zaman sekarang core hero kita itu sih Jeff pakai Amelia nggak lebih baik daripada pakai Batory, pakai Batory pun nggak lebih baik dari pakai Amelia. Dua-duanya ada kelebihan dan kekurangan. Kalau pakai Amelia itu kalian gampang bunuh Jeff ya. Kalau kalian pakai Batory itu enak karena skill ultinya Batory itu enak banget buat nyomot satu orang gitu. Kemungkinan Teo-nya kecomot atau Jeff-nya kecomot. Kalian lihat tuh skill Jeff. Skill Jeff kalau pakai Amelia itu gila banget, sakit. Sakit bukan main. Jeff kita langsung mati. Sama kalau nggak pakai Amelia itu rawan kena debuff ya. Kayak si Teo gue ini kena electrify. Itu kelebihan dan kekurangannya. Nggak lebih baik, nggak lebih baik juga nggak lebih buruk. Pokoknya kalian bisa tentukan sendiri mau pakai siapa, Batory atau Amelia. Jadi gue rangkum aja, kalau pakai Batory itu kalian unggul di speed yang pasti, karena basic speednya Amelia itu rendah, lebih rendah dari Batory. Karena kan sekarang ada Jeff. Jeff itu speednya rendah banget. Jadi kalian harus jadiin Jeff defend leader. Kalau enggak, speed kalian bakal rendah banget gitu. Jadi kalau pakai Batory intinya menang di speed. Tapi rawan di debuff kalau pakai Batory. Kalau pakai Amelia aman di debuff. Tapi speednya kalah gitu sama tim yang pakai Batory, speednya kalah. Terus kalau pakai Batory kalian rawan dibabat si Jeff kalau kalian pakai Batory. Kalau kalian karena susah bunuh Jeffnya ya, makanya rawan. Kalau kalian pakai Amelie itu gampang bunuh Jeffnya. Karena kalau Amelia udah lagi nyala skill awakennya, skill awaken pasif Amelia lagi nyala, terus abis itu lubu kalian keluarin skill piercing itu Jeff langsung mati. Kelemahan Jeff di situ, defend reduce. Kenceng bicinya. Yeah. Ini gua rasa sih udah berat menang sih ini. Jeff gua udah mati. Si bodoh Batory gua malah nyomotnya Amelia dia. Aduh, mabok parah. Kalau udah keadaan kayak gini gua enggak akan bisa. Oh iya, electrify lagi. Gila dadar. Ini sih udah aduh. Tapi nggak usah matiin lah arena lock-nya. Ini gue pengen exit sih, udah nggak mungkin menang. Cuma nanti nggak ada hasil ya gitu. Hasil maksudnya win berapa, loss berapa gitu. Ini udah nggak bisa menang. Karena kalau kondisi kayak gini kita susah banget bunuh JV. Apalagi Teo gue kena, aduh. Udah electrify sekalian tuh si Batory-nya, aduh nah aku amat sih. Iya yeah. Sip, ayo gue dukung musuhnya aja. Tuh. Aduh, masih. Please mati. Yes, lubu gue mati. Yes, cepet kalah. Next battle. Untung minusnya cuma dikit, minus poinnya. Karena rankingnya sama. Kalau ranknya jauh di bawah, tuh minus gue sakit. Kalau rank dia jauh di atas, enak. Minusnya cuma 11. Misalnya dia goceng, gitu. Minusnya cuma 11. Cembut lo retak! Native Mirror, gue baru sadar. Dia nggak pakai Amelia juga. Hmm.
Skill bawah, Jeff. Let's go. Gila. Jeff gua tadi letalnya yang pasti 50% ke atas sih. Tapi lumayan sih kena blind. Si Teo-nya kena blind. Tapi Jeff-nya nggak kena blind. Aduh. Dan nggak ada skill reduce di buff sama... reduce buff sama sekali. Ah, akhirnya. Kenceng lagi ya. Ini gue berharap Jeff atau Teo-nya kena comot sih. Aduh. Dia reduce awaken gong sih. Tuh, Jeff keras banget kalau nggak ada... Nggak ada defense reduce. Lumayan buff reduction lagi. Skillnya Colt ini juga kalau dia ada defense reduce kayak Amelia gitu sakit banget. Ya, nice. Ini moga Teo-nya kena cabut. Gue masih bingung sih Batory sama Amelia bagusan siapa gitu. Cuman sebenarnya sih menurut gue sih gak ada yang lebih baik. Sama-sama ada kelebihan ada kekurangan. Kok gak dibantu defense reduce susah banget bunuh si Jeff. Gila. Keras banget tuh hero. Tuh, Jeff yang nge-heal lagi. Tiap nge-skill dia tiap Jeff nge-skill dia nge-heal. Kalau darahnya udah sekarat nih udah bisa Jeff-nya udah nge-heal darahnya sampai penuh nih. Karena dia hampir mati. Itu darah dia setiap dia nge-skill dia full lagi. Bukan full lagi, ke-heal maksudnya. Wah. Nah ini nge-heal tuh, Jeff gua nge-heal. Naga Bonar! Jemput Larata! Naga Bonar! Gila. Jeff keren sih. Dua. Ya, sip, nice! RNG gua bagus, very nice. Padahal gua kalah speed. Nice. Kalau kalian lebih suka main aman, kayaknya lebih baik pasang Batory deh. Batory, Amelia. Amelia, pakai Amelia enak banget karena damage lu jadi sakit sama anti debuff. Batory itu menurutku skillnya sampah semua. Kecuali skill awaken dia dewa banget. Itu skill awaken dia nggak tergantikan sih si Batory. Itu gila banget sih. Tapi skill dia, aduh. Skill atasnya lumayan, sekedar lumayan, nggak bagus-bagus amat gitu. Bagus, tapi sekedar lumayan aja. Bagusan skill atasnya lu bisa nge-decrease awakening kau. Aduh, buff duration dulu dong, astaga. Ini kalau musuhnya nggak pakai Amelia udah kena blind. Karena Colt gua pakai debuff cast rate, dia tinggi banget. Suram ini sih. Wow. Willfuring mereka masih sisa banyak. Aduh, buff duration lagi. Nice. Lumayan, awakening gongnya ke decrease. Very nice. Untung awakening gongnya ke decrease. Kok nggak, Jeff gue bisa langsung mati. Nice, lumayan. Kecabut tuh si Colt. Walau nggak penting ngecabut si Colt sih, tapi ya sudahlah. Jadi pakai Batory enaknya di skill ulti sama speednya kenceng. Skill ultinya Batory tuh gila banget sih.
Jadi hitungannya 4 lawan 5 gitu. Ini mesti cepat-cepat bunuh Amelia nya. Lumayan kena reflect. Iya, dihilangin. Ayo, skill atas, skill atas. Jemput lo retak. Aduh, gila. Aduh, Amelia awaken. Wah, mampus gua dah. Boncos sih, Jeff. Oh, untung dia keluar skill itu. Ayo, tuh, skill atas. Skill atas, skill. Ah, nice. Keredus lagi si Amelia. Kalau Amelia keredus, aman Jeff. Ya, Jeff kita aman. Karena Jeff itu keras banget. Ya. Nol lagi buat si Jeff. Jeff, jemput lo retak. Please, skill atas. Atau skill, ya. Skill atas lah. Nah, skill bawah juga boleh. Kenceng bijinya. Ya, Jeff gua mati harus. Eh, Amelia dia udah waken lagi, gila. Wah, lihat. Lihat Jeff gua. Waduh, langsung mampus. Iya, iya, speed attack lu jago banget lu, bu, gila. Ini gua rasa kalah sih. Jeff gua udah mati, udah berat. Karena tim gua intinya di Jeff. Jeff sama Theo. Udah susah menang ini sih, gila. Aduh, gila, sayang banget. Kalau Jeff gua survive ini pasti menang. Aduh, bukannya bunuh si Amelia dia tadi ya. Jadi kelemahan Jeff itu benar-benar di Amelia. Ngeri banget itu Redus. Ini kalah gua rasa sih. Andai Lubu gua gak kena stun, masih ada harapan menang. Berarti Lubu, kayaknya gua mau ganti trade-nya deh. Dead resist-nya ganti stun resist-nya gua rasa sih. Si Lubu. Karena meta sekarang jarang yang pakai dead. Kalau dead kembali lagi ya tinggal pasang lagi gitu. Tinggal pasang dead resist lagi, beres. Tim dead pokoknya kalau udah pasang dead resist udah aman deh, udah enak. Ini pasti ke alas. Terus gua manjat ke 4900 itu gampang banget. Bisa 10 win streak gitu. Baru kalah sesekali dong. Tapi sekarang udah agak susah karena orang-orang sudah pada cerdas. Dia pasang Jeff-nya anti reflect semua. Tapi kemarin-kemarin bro, jarang ya pasang Jeff anti reflect, baru sedikit doang gitu. Salah satu gua pasang anti reflect itu enak banget. Jadi kalau buy one Jeff lawan Jeff gua pasti menang karena dia kena reflect gitu. Nah, skill sini mati sendiri. Kalah, kekalahan ya kalah sih, emang kalah sih. Ya, gua kalah speed. Ini musuhnya, aduh, 5000, gila musuhnya. Moga gua menang. Karena lumayan gajian 4900 sih. Berasa champion di World Boss. Buset. Nice, cincong cake. Sing. Kuah. Ya, tenang. Oh, lubu Jeff gua masih ada voidnya, tenang aja. Nice. Defense. Buff reduction terus. Wavelengthnya botak. Ini semoga si Jeff gua pinter, langsung skill atas. Ya, oh lumayan. Skill ini lumayan. Please kena blind. Ah, Teo-nya kena blind. Ya, gue juga kena blend. Tapi tenang aja, si Jeff bakal sembuh dari debuff kalau dia awaken. Kalau skill awakennya udah aktif. Kemarin ada bug, nah ini udah sembuh dari debuff si Jeff. Kemarin ada bug, dia gak sembuh dari debuff, sekarang udah diperbaiki. Thank you banget, Matt Marvel. Nah ini juga udah disembuhin si Salvatore sih. Hero-hero lainnya kayak Tail. Cep, mampus tuh kok. Ya, dia juga nyembuhin diri dari debuff. Cep. Counter Theo kampret, astaga. Kenceng bijinya. Ya. Nih kalau kita bisa bunuh Amelia secara cepat ini udah pasti menang. Karena Theo enggak akan menang lawan Jeff tanpa bantuan defense reduce.
Nice, di Raidus lagi. Ya, maybe dia gak sempet awaken ya. Bagus banget nih RNG gua. Di Amelia ini digangguin terus. Ini nice banget sih. Sekali atas, Jeff, please. Ya udah gak apa-apa, ini juga mati lah. Ini juga mati si Teo-nya. Ini gua rasa udah pasti menang. Karena Teo-nya udah mati, udah gak ada damage dealer lagi musuhnya. Paling Lubu gak akan menang lawan si Teo. Jemput Urta, udah tarik ya, aduh. Tenang, geli. Gak ada, tuh lihat aja damage-nya si Lubu, geli. Sakit sendiri dia malah. Kalau gak ada Amelia, geli. Susah banget bunuh si Jeff tanpa Amelia. Kuah. Speed tag, please. Yeah, speed tag ke si Batori. Mati dia, mati sendiri. Si Po mati sendiri. Penghabisan skill Jeff lah, biar keren. Jeff, let's go. Aduh. Yaudah, ini juga belum habis. Masih bisa heal Batori, iya. Penghabisan skill Jeff aja keren. Yeay, Jeff gua yang dihabisin kampret. Ya, biar kasih Teo Sensei yang penghabisan pakai skill atasnya, skill awakennya maksud gue. Counter. Aduh, Teo astaga. Ayo, let's go Teo, penghabisan. Kubuda Chikarai. Wah. Tus. Yeah, tus. Yes, very nice. Udah arena keberapa nih? Masih 4. Satu battle lagi kayaknya. Oh, udah habis. Udah 5 battle. Win 3, loss 2. Lumayan. Dapat poin. Gajian 4.900. Dan berasa champion di World Boss. Berharap aja hadiah World Boss ditambah. Luar biasa. 4.900. Jadi, next. Thank you banget yang udah nonton. Semoga video ini bisa menginspirasi arena kalian. Silahkan ditiru item-itemnya. Atau traits-nya ya. Gua nggak jamin legend, tapi kalau bangsa-bangsa ke grand atau ke master ya masih bisa lah, pasti gua yakin. Jadi thank you banget yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Peace.